Gak nyangka aku tadi udah sampai 4 jam, cepet banget perasaan. Aku tau live-nya udah 4 jam lagi, 4 jam lagi, udah 4 jam lagi. Cepet banget perasaan 4 jam itu. Kalau kita pengen waktu itu panjang, kadang malah jadi kerasa cepat. Kalau kita pengen waktu itu pendek, malah bisa jadi kerasa panjang kebalikannya. Oh ya, tadi ternyata ada yang masuk lagi habis itu, habis Raditya Ragil, Marcella Lauren. Tadi ada tulisannya, aku baru lihat, baru baca setelah live-nya selesai. After the life is ended, and the live Instagram 9. Joseph CC. Kalau kebalikannya berarti gimana ya? Kalau ininya di sol mi, sininya berarti nggak bisa mi. Cuma sampai Mei aja. Kalau ininya di sol, malah kalau tadi aku kan terakhir bahas ini di live yang sebelumnya, sininya malah triton. Jadi misalnya kalau aku tak tambahin do, do sol di sol di, soalnya triton sih, tak tambahin aja deh kalau ininya sol. Tapi kalau sininya fa, malah konsonan semua sininya.
mana? Gitu apa ya? Aku pernah diajarin sama Samuel Nathan ini. Lupa aku sampai. Tahu chord berikutnya apa? Susah chordnya.
kesannya Joey Alexander. Thank you.
Duh, yang itu aku lagi nyoba mirin yang ending-endingnya itu Very Early yang dimainin Joey Alexander. Very Early. Very Early. Oh iya. Keringnya bayi sakun ini sebunyinya. Dari sininya aku suka banget dari kemarin terngiang-ngiang terus-terus. Tahu sih nada pastinya gimana, kira-kira kayak gitu.
Tadi siapa sih yang udah masuk School Master 978? Oh tadi ada Grace Mariano juga masuk. Bukan gitu deh kayaknya not atasnya. Jadi maksudnya salah itu harusnya chordnya G. The yang dimaksud itu aku mau yang menuju yang dituju chordnya adalah G. Gitu deh. Masuk begitu ini kan naiknya malah yang setengahnya malah naiknya. Nggak tahu deh yang benar yang mana. Tapi kalau aku prefernya yang kayak begini. Thank you.
Oh tadi nambah lagi yang sempat datang Sasler SYT sama Rainer James. Pernah sempat lagu ini apa lagu ini buat lagu yang judulnya Peaceful Heart nadanya melodinya kayak begini itu sebenarnya mirip lagu ini. Bikin lagu yang melodinya sama mirip kayak lagu lain, nggak tahu ada aturannya apa orang bikin kan 8 nada atau apa nggak tahu aku, tapi 8 nada itu kalau menurut aku kalau apa nada cuma dihitung 8. Nah sekarang sekarang kalau mau nada apa diukur nada ada 8 gitu terus habis itu berarti itu plagiat gitu. Nah, sekarang itu kalau nada misalnya ada 2 tuh 2 aja bisa dipecah jadi 4 2 berapa 2 berapa duanya maksudnya dipecah jadi 4 berarti jadi gini dong. Misalkan nada lagunya sol mi sol mi mi fa sol itu misalnya di antara itu dikasih nada do ritmenya sekalian dipecah gitu. Tapi kan kalau diukurnya dari situ sebenarnya 8 itu 8 apa 8 ketukan atau 8 bar atau 8 apa nada not semuanya itu. Lagian apa lagu kadang kalau nggak ada mirip-miripnya sama lagu lain kan malah ini malah jadi kayak kesannya nyeleneh garing melenceng kok nggak ngikutin ini yang lagi tren yang lagi trending yang lagi populer yang lagi pop kayak ibaratnya kalau kayak gitu jadi kayak orang lagi bahas apa ngomongin apa kita nyeleneh sendiri nyari jalur lain yang melenceng sendiri nggak ngikutin yang lagi trending atau populer dong. Kalau kita apa kalau nyiptain lagu harus
beda 100% hingga 100% 100% sebenarnya bisa mau bisa diukur secara rasional sih, 1 banding 2 banding 3 banding berapa, mau dibandingin semuanya di dunia ini kan gak ada yang perfect, gak ada yang perfect. 1 banding 2 banding 3 bisa dibandingin sampai sebanyak apapun takdir enggak sih sebenarnya. Tapi kalau nyiptain lagu harus beda bener sama lagu lain, apa enggak jatuhnya jadi kayak ngelupain apa ya, atau ninggalin yang lagi populer, yang lagi trending. Misalkan ada lagu yang melodinya do mi sol do gitu aja misalnya, terus kita masih harus jauhin nada itu misalnya. Sebenarnya semua nada itu nggak usah digoleng-golengin kan sebenarnya, ini siapa idenya siapa juga. Kalau mau digoleng-golengin berarti orangnya itu kayak ini dong, kayak seluruh orang di dunia harus tahu kalau itu lagu nada atau lagu dia yang nemuin idenya atau apa gitu. Sedangkan di belahan bumi lain kan bisa aja orang nggak sengaja misalkan nemukan hal yang sama atau mengarang lagu yang melodinya sama. Kalau misalkan mau apa nadanya yang ketukannya sol mi sol mi mi fa sol, kita ubah nada yang biramanya apa sih ritmenya kayak gitu, kita ubah jadi sol mi mi fa sol, terus kita anggap ini lagu yang berbeda. Coba ayo, ya udah beda kan kenyataannya, ritmenya aja udah beda. Kalau misalkan ukurannya nyiptain lagu gak boleh 7 yang sama notnya, ini kan ada 7, 2, 4, 6, 7, cuma ritmenya tinggal dibikin beda aja kan udah beda, udah jadi beda. Sol, sol, mi, sol, mi, mi, fa, sol, sol, mi, sol, mi, mi, fa, sol, gitu aja juga bisa, udah beda lagi. Atau tambahin nada do, sol, do, mi, do, sol, do, mi, do, mi, do, fa, do, do, sol, do, mi, do, sol, do, mi, do, mi, do, fa, do, sol, 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 mi, sol, mi, sol, salah, mi, sol lagi, sol, sol, mi, sol, 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 mi, sol, mi, sol, fa, sol, sol, gitu aja udah beda lagi. Aku sih sebenarnya intinya yang mau tak sampaikan, apa enggak lucu aja gitu kalau harus dipaksain orang mengakui itu lagunya kita yang itu, yang dapetin atau nyari idenya, enggak lucu. Halo, I'm Aaron. Aaron adiknya Koriko ya? Tapi salah tiga dulu. Aduh, jangan begitu dong. Aku jadi grogi diliatin. Kalau ada yang nonton malahan di like-likein lagi videonya. Udah malah di like-in lagi, banyak sekali lagi like-nya. Wih, tapi kalau dihitung dari ini oktav do mi sol, versi turunnya jadi do le fa
3 kan. Nol dua empat tujuh nol. Nol dua empat tujuh tujuh. Oh iya Noel ya. Aku Noel. Salah yang Aaron yang disalah gitu. Instagramnya beda lagi. Namanya I'm Aaron Hadi Noel. Halo Noel, Emmanuel. Sampai lupa aku nama Instagrammu. I'm Aaron. Thank you.
juga jadi kacau mainnya, chordnya jadi mulai nggak beraturan, acak-acakan, berantakan dan berantakan. Thank you.
nggak bisa dipungkiri sih, memang aku bukan cerinya. Cerinya aku bukan pemain pianis, memang bukan pemain pianis. Cerinya memang cerinya gitaris. Pusing lihat piano kadang mainnya masih tutup sampai sekarang. Main piano bingung masih mainnya refleksnya. Wih, bisa dipungkiri memang kebiasaannya main gitar, bukan gitar sih. Coba lebih hafal gitar deh jadinya. Thank you.
tadi ada yang masuk Mister Tambuwon, Pak Misail Elaren Tambuwon, terus ada Rundra Laksmana sama Kak Cuan. Pusing lama-lama, mungkin aku belum makan dari tadi. Mungkin gak bisa fokus konsentrasi. Bisa mikir atau gak bisa mikir ya. Yang gak bisa dibilang bukan jarinya pianis, lama-lama juga bisa nanti. Sekisahnya, sak jadinya, sak uninnya, sak uninnya, sebunyinya. Memang jarang megang piano. Thank you.
Thank you.
tadi ada habis Kak Juan, ada Mas Kisanu Dewangga, terus bilang halo Mas Felix, L-nya dua, halo, sudah titik-titik, X, Felix X titik-titik, ini detail.
maksud ini aja bisa nyasar sampai sini, meleset mencetnya. Akhirnya harus improve dulu. Dosoreto. Pasifnya gimana ya? Na 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 wala. Thank you.
lanjut lain kali, lain waktu. Udah panjang banget ini live-nya. Just play randomly ini tujuannya. Tujuannya hanya untuk memainkan secara random, acak. Sekalian latihan lah. Sekalian mengasah. Mengasah skill. Eclipse Joey Alexander.
Jadi kayak gini.
Oh lah. Jadi keterusan. Walau tadi ada Yehu Fraser join, Florentina So join, Wardarma join. Tadi ada tiga orang lagi. Yehu Fraser, Florentina So dan Edward Dharma. Edward Nathanael apa ya? Nathanael Dharma, lupa aku nama panjangnya.
Maynard second tapi itu. Thank you.
Gak ada habis-habisnya nih. Keterusan terus. Anak-anak temponya cepat. Lagu sekolah minggu. Oke. Ritmenya aku, temponya aku. Tadi habis Edward Dharma ada Brian Ariel 945 yang masuk. Join. Oke, nanti daripada keterusan terus gak habis-habis, gak rampung-rampung, gak selesai-selesai. The Life
life is end. Selesai sekarang.